Okay guys, assalamualaikum. Hai korang. So baru tadi lepas tengok rumah. Okay, dah bayar deposit dah semua. So alhamdulillah, insyaAllah hujung bulan 12 ni aku pindah. Okay, so hari ni aku cuti, hari Isnin. So aku ingat nak pergi try satu kedai sushi ni dekat KL Gateway. Hello Sushi nama dia. Okay guys, jom tengok. Okay guys, dah dapat dah. Jom makan. Hi guys, okay sorry kita iklan dulu. Korang tengah cari template-template resume dan cover letter yang murah-murah dan mudah untuk diedit. Aku dah jual, berminat. Link ada kat bahagian description di bawah, okay. Bahasa Melayu ada, bahasa English pun ada. Assalamualaikum. Hai korang. Nama tak kacau nama Apple Legend. Ya Allah guys, excited gila. Tadi pagi tadi pukul 10.30 tu aku pergi bergegas ke tengok rumah sewa tu. Rumah sewa tu guys, ya aku tahu rumah sewa tu buruk, tapi guys what, dalam dia aku rasa better daripada bilik aku kot. Bapak best gila. Okay Ji, berapa nombor account? Terus bayar deposit. So officially insyaAllah aku akan duduk rumah tu hujung bulan 12 ni. Mungkin 27-28 kot aku start pindah. So petang ni aku nak settlekan dengan truck mover aku tu, nak bagi dia punya alamat, date dan settle payment semua lah. Bungkus-bungkus ni aku bungkus terus-terus lah, sebab aku pindah ni sorang-sorang guys. Ah, okay guys. Actually hari-hari tu aku nampak dekat Facebook halal. Kau dekat Facebook? Aku rasa dia kan Facebook, aku rasa dia guna sponsor, dia guna iklan berbayar FB ads. So aku nampak lah benda ni naik dekat aku punya wall. Hello Sushi. Actually Hello Sushi ni aku sudah lama jugalah dia ada dekat Cat Gateway tu, tapi sendu je aku tengok. So aku takut lah sebab aku tak tahu dia halal ke tak. Haa, lepas tu aku nampak, wah dia halal dah, alhamdulillah. Sebab tak tahu. Dan aku tengok daripada jauh je sebab macam boring, tak ramai orang je. And ni aku tengok dekat Facebook hari tu, bapak dia punya konsep dia ala-ala Sushi Empire tapi kecil sikit. Dan sebablah harga dia lebih murah. Okay guys, aku tengok review-review dekat komen-komen tu, kata semua sedap-sedap, layanan baik apa semua. Aku pergilah, sabar-sabar gila. Ya Allah, Hello Sushi, aku beli berapa? Tapi total silap aku RM26.60. Aku tak ambil receipt tadi sebab kita environmental friendly. Detail! Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikkan afimah kepada wakil atabana. Ya Allah guys, comelnya, okay. Dia tak ada sebesar Sushi Empire ya, tapi affordable. Dan aku rasa insyaAllah ya, sesuai dengan tekak aku, sebab Sushi Empire dia jenis yang macam tu, yang jenis yang bertakung-takung tu. Ah, aku suka macam tu. Tapi Sushi Empire tu lagi banyak. Tapi Hello Sushi ni aku rasa tengok pun sedap. Okay, aku tak ambil sos kicap ke wasabi ke apa, sebab apa, bagi akulah kan, kalau makan dengan benda-benda macam tu, dia menghilangkan rasa sebenar Sushi ni. Bukan dia enhance tau, dia macam menghilangkan rasa sebenar. Tapi ikut orang lah, tekak masing-masing lah. Tapi aku tak nak. Okay guys, ni packaging dia. Ya Allah, laju gila yang adik. Ah, tadi tu salah dah lah, comel. Pelayanan pun comel, Sushi pun comel, ah gitu, customer pun comel. Perasaan Hello Sushi, kita kena masuk, masuk tu Jepun kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sushi malah Jepun pun, apa masalahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Macam, oh my god, RM26.60. Memanglah mahal guys, tapi bukan selalu, bukan hari-hari RM26.60. Eh ya Allah, budak ni. Tadi kata nak chopstick tak? Tak nak. Saya tak pernah pun chopstick ya. Susah. Okay guys, jom kita tengok secara lebih dekat ke? Tak apa, tengok macam ni lah. Tak payah tengok dekat-dekat kan. Nama-nama dia aku tak tahu lah guys. Tadi aku tengokkan gambar-gambar dia. Aku rasa ni favourite aku tiga ni. Ada lobster tau. Saya antara tiga-tiga ni, antara satu tu lobster. Empat, satu, dua, tiga, empat yang aku suka. Okay, yang ni pun comel juga. Sotong ni. Sotong RM1. Wow. Kena mamak tu kan. Okay guys, nampak ya. Biasa-biasa je. Tapi affordable.
Tadi ada mochi, banyak juga lah pilihan mochi. Tapi aku tak suka sangat mochi. Aku tak suka macam whatever. Macam tu lah. Sana ada banyak pilihan mochi. Siapa suka mochi, pergi dapatkan. Okay, okay guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bagana firmatawakin azabam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak stop kejap sebab aku nak tangkap gambar. Okay. Okay guys, ni tangan kanan aku ya. Aku guna selfie kamera, that's why dia nampak macam tangan kiri aku. Okay, pergi belajar physics. Siapa kata makan aku tak makan tangan kiri tu. Hey, aku makan ni dulu lah. Aku tak tahu nama-nama dia apa tak guys, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pedas, mana ayah aku tadi? Ayah aku, ada kat bawah. Ni pedas ya. Hampir-hampir masa Sushi Empire. Bagusnya. Dekat je. Tapi lepas ni dah pindah jauh lah. Ni lah lobster kot warna orange tak silap aku. Macam cheese-cheese sahaja. Warna oren ni. Sotong ni pula lah. Wah, sotong ni nampaknya fresh sangat guys. Ikan tak ada tadi. Tak tahu ikan ada ke tak pasang pula. Apalah nak tuna dah. Tuna ada import daripada mana? Bersih tak? Nanti aku tengok balik. Oh my god! Happy lah! Bukan. Guys, kena cuba guys. Tapi nasi tu keras-keras lembut je. Tak keras sangat lah. Dia sedap je. Aku jenis suka macam ni lah. Yang dalam dia macam ni. Berinti air macam ni. Aku suka macam ni. Alala Sushi Empire you off. Ni sos dia sedap. Kenapa muka aku macam glowing ni? Rasanya. Ini aku rasa yang basicnya, yang biasa punya. Sebab aku dah kenyang dah. Tadi pun nak fikir ambil dua. Ya, alhamdulillah lah tak ambil dua weh. Kenyang. Makan je lah sikit. Aku rasa ni pedas kot. Tak. Dah. Dah. Lembutnya. Cuba kan kalau sushi buat macam kelainan sikit ikut setekak orang Malaysia. Buat sushi sate ke, atasnya ada tak ayam sate atau daging sate kan? Sushi ikan bilis ke, sambal ikan bilis ke kan? Macam sama lemak tu letak atas sushi kan? Oh, sambal apa? Sushi ayam goreng ke buat? Alah, ikut tekak-tekak Malaysia mesti
interesting juga untuk seasonal menu lah. Cadangan je. Pedas pula. Ini dah lah kan. Nantilah. Kenyang. Guys, nak stop jap. Los tangan, los minum air. Pedas. Kita jumpa kejap lagi, okay? Hai guys, welcome back. Tengok ni. Beri sushi dapat choker lagi. Cantik lah. Macam very, very elegant. Just kidding. Okay. Okay guys. Review aku personally dia memang tak sama lah macam Sushi Empire, tapi dia affordable dan comel. Okay, bagi aku kemas cantik, sedap gila. Okay, so kalau kau berminat, apa kata kau pergi tengok Facebook dia, Hello Sushi. Aku tak pastilah dia ada branch kat mana, tapi aku tahu yang dekat KL Gateway Mall ni, dekat dengan LRT University ataupun berhampiran University Malaya. Ada mall nama KL Gateway Mall. Level berapa? Level B1 kot. Tak ingat lah level berapa. Tapi dia sebaris dengan Village Grocer, San Francisco Coffee tu. Sedap gila. Okay, rating lah ya. Rating aku bagi dalam 9/10. Sedap sangat dan affordable. Okay, memang sedap. Sedap gila. Tahniah korang Hello Sushi Team dekat KGW ni. Sangat sedap. Aku suka gila dan hopefully customer-customer yang akan cuba nanti pun akan suka juga. Okay guys, aku doakan Hello Sushi Team ni semoga maju jaya. Okay, okay guys, video kita sampai saja. Doakan aku, aku nak pindah rumah ni. Rumah biasa guys, rumah bujang. Aku kan duduk bilik sewa, so aku nak lepas ni aku nak step lagi naik rumah sewa pula. Okay guys, thank you for watching. Maaf sangat asas ada kekurangan. InsyaAllah ya, kita jumpa lagi lain hari guys. Jangan lupa macam biasa tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye.